dengan kurang harmonisnya hubungan rumah tangga antara mereka berdua. Sang suami dari CR ini sering meninggalkan istrinya dalam kurun waktu yang cukup lama, terkadang sampai berbulan bulan, tanpa kemudian alasan yang jelas dan tidak memberikan. Si istri yang berinisial Esther ini merasa kesal atas tindakan tersebut. Awalnya mereka kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengambil sumpah di bawah Al-Quran terhadap suaminya. Namun demikian perilaku suaminya selalu berulang. Perlu saya sampaikan pada kesempatan rilis malam hari ini bahwa kedua tersangka, baik suami maupun istri, beragama Islam. Sehingga kemudian upaya penyelesaian dalam rumah tangga mereka dapat secara yang Islami, termasuk dengan supaya berulang. Karena perilaku suami selalu berulang, maka kemudian atas keinginan istri, pada tahun 2020, istri meminta sang suami untuk membuat video sebagaimana yang beredar viral kemarin. Jadi